Selamat. Hello, salam geng. Kembali lagi bersama saya di channel E Underwater. Okay, seperti biasa kepada yang baru di channel saya ni, aku minta jasa baik korang untuk subscribe, like dan sharekan kepada kawan-kawan. Okay, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua sahabat-sahabat Muslim saya. Okay, kepada yang balik kampung tu, berhati-hatilah, ingatlah orang tersayang. So, drive safe. Lepas tu enjoy lah festival ni dengan family korang kan. Okay. Okay guys, untuk video kali ni aku nak bawa korang pergi tengok Beta Selatan Farm yang terletak dekat Pelentong. Okay, saya ada interview organizer dia semua tu kan. So korang boleh tahulah lebih lanjut pasal Beta Selatan Farm yang terletak dekat Pelentong, Johor Bahru, dekat area Masai. Okay, yang ni boleh dikatakan antara landed farm yang terbesar dekat Johor Bahru. So macam-macam ikan adalah, korang boleh borong apa semua kan. Ni semua hasil breed dia sendiri yang bukan dia buat apa, mengimport daripada luar negara ke apa ke kan. So ni dia breed sendiri dan dia jual hasil breeding dia kepada semua orang lah. So kalau korang nak beli apa semua, boleh cari dia, Beta Selatan Farm. Okay, lepas tu kan guys, every time macam biasalah, kalau every time saya pergi jumpa breeder ke penjual ikan laga, benda yang dia orang tak boleh lupakan, yang ni dia mengalami banjir pada awal-awal tahun ni lah. Mengalami banjir dan menyebabkan kerugian hampir RM10,000. Banyak tau guys. So korang kalau nak tahu lebih lanjut, tengoklah video ni sampai habis. Boleh tak minta jasa baik korang lagi sekali kan, yang baru tengah tengok ni, tekanlah button subscribe. Okay guys, jom kita saksikan. Hai, assalamualaikum. Selamat petang. Okey, sekarang kita berada di tempat saya ataupun lebih dekat ni Beta Selatan Farm. Inilah farm saya. Okey, terletak di Kampung Pelentong Baru, Masai Johor. Okey, pada member mana yang nak datang, tercari-cari tempat mana Beta Selatan Farm. Kami ada di Pelentong, Masai. Okey. Okey, untuk farm kita boleh cakap yang terbesar, landed yang terbesar di Johor. Dalam Johor Bahru lah. So untuk segala perkhidmatan yang kami sediakan, borong, display per per ekor, concrete fish, grooming service dan bagai lagi lah, untuk ikan laga punya part lah. So barang-barang pun kami ada sediakan, seperti ubat, apa, perangsang ikan, bagi apa ikan sihat, pun ada juga. So mana yang berminat pun boleh datang. Okay, untuk pada yang nak datang boleh cuba hubungi Facebook saya. Untuk harga di Beta Selatan Farm, range harga bermula pada harga serendah RM15 hingga ke RM200 dan ke atas. Okay, dan pelbagai jenis lah, spek dan jenis. So terpulang pada anda semualah untuk nak macam mana. Dan kami juga ada menyediakan untuk borong. Okay, dan minimum borong kami adalah serendah 30 ekor untuk satu kali borong lah, dan ke atas. Kalau ada apa-apa, siapa-siapa yang berminat nak cuba untuk ni, boleh ke Facebook Beta Selatan Farm.
Itulah pasal dari pun tak sihat. Aku beli benda-benda rumah. Tak payahlah bang, sana dalam kawasan jam. Pagi-pagi saya sangkut jam 40 minit tu. We'll be right back.
insiden di farm yang saya tak boleh lupa dan sedih. Pada bulan, tak silap saya lah, bulan 4, lebih kurang lah dalam April ke Mei, saya punya farm dilanda banjir. Pada yang main-main dah tahu, dia tahulah macam mana keadaan banjir. Kalau kita tengok sekarang ni, tersegam indah tank-tank yang besar-besar dan banyak. Dulu masa banjir ni semua habis di bawah air dan benda ni terapung. Tapi nasib baik benda ni tak di, apa, boleh cakap hanyut terlampau jauh lah. Dan ni tong-tong ni hanya pergi ke rumah-rumah jiran-jiran dan kita gotong royong lah satu kampung atas pertolongan kawan-kawan kampung, geng-geng sahabat-sahabat yang ada dekat sekitar kampung ni, gotong royong untuk pulihkan balik farm saya. Dan mungkin orang katalah rezeki tak salah alamat, selepas banjir tu rezeki tu berlipat kali ganda dan saya mampu besarkan lagi farm saya dalam masa 4 bulan. Alhamdulillah berkat kawan-kawan datang support untuk belikan borong dan boleh tengoklah sekarang langsung dah tak ada ikan. Mungkin ada tapi dah tak banyak seperti mula permulaan awal tahun. Itulah berkat, mungkin kata apa, bukan kata banjir tu mendatangkan masalah untuk kita jatuh, untuk kita tak nak main ikan, tak nak breed ikan. Sebenarnya itulah pendorong untuk saya bagi maju ke depan untuk mungkin capai target farm terbesar dalam Johor Bahru lah. Okey, untuk anggaran kerugian di farm masa bencana banjir berlaku, so dianggarkan sebanyak lebih kurang dalam RM10,000 Malaysia untuk peralatan di saya punya farm lah. Peralatan di farm ni, dan benda tu memang boleh cakap pedih untuk saya nak cari balik. Tapi alhamdulillah lah, berkat rezeki yang datang mencurah-curah seperti air banjir juga, mencurah-curah juga rezeki datang balik ke farm saya. Okey, untuk pencapaian saya dan farm saya sendiri adalah hasil daripada tangan saya sendiri ataupun ikan yang saya buat atau ternak, menjuarai banyak pertandingan di seluruh Malaysia dan Singapura. Dan hasil-hasil tu juga beri kemenangan kepada customer-customer yang datang beli, dan diorang pun juga berpuas hati dengan ikan-ikan yang ada pada saya lah, ada ataupun di farm saya sendiri lah. Dan diorang inginkan lagi dan lagi untuk mencapai kejayaan jugalah. Tu yang buatkan saya happy lah, sebab macam mana dia rasa happy dan juga pemberi berpeternak juga rasa happy jugalah. Untuk korang tengok kat sini, mungkin inilah hasil apa pencapaian yang buat apa kirakan mengembirakan lah. Okay, tapi mungkin cukup sampai this year ataupun untuk di sini untuk pencapaian saya. Dan lepas ni planning, mungkin saya akan fokus pada peternakan ataupun farm saya sendiri dan penjualan ikan lah, untuk saya boleh supply kepada kawan-kawan yang baru-baru berjinak ataupun penjual yang baru untuk cuba buat duit lah dengan ikan laga. Okey, untuk ikan saya ni kalau nak ikutkan, kebanyakan semuanya daripada lokal. Okey, daripada Malaysia lah. So kita beli daripada Malaysia dan tiada yang melibatkan luar negara punya baka lah. So 100% kita pakai Malaysia punya lokal. Sebelum sini boleh tengok ah, baka-baka semua banyakkan Malaysia punya banyaklah baka. Sebab saya pasti baka-baka yang ada di dalam Malaysia, breeder-breeder dalam Malaysia juga berkualiti, boleh setanding dengan baka-baka di luar Malaysia lah. Tidak perlu anda pergi sampai jauh, dalam Malaysia pun dah boleh jumpa baka-baka yang baik. Okey, pada yang mana yang datang nak support Beta Selatan, boleh terus ke Facebook Beta Selatan Farm, boleh PM ataupun boleh call atau message saya dekat nombor yang tertera pada saya punya page. Okey, pada korang-korang yang mana nak tahu lebih lanjut pasal breeding pun boleh datang belajar slow-slow. Okey, cuma masa tu nak kena atur lah ataupun apa booking time lah, sebab saya pun masih bekerja. Okey, pada member-member yang tonton video Beta Selatan Farm, korang jangan lupa subscribe, kau like, kau share AE Underwater.
mesti baik man.